Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Faqad alimta anna sabra anil ma'asi wa syahawat wa ala mulazamati ta'at huwa al-muasil ila kulli khair wal mubalig ila kulli magamin syarif wa hadin munif. Wa kaifa la waqad kala subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wa kala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru. Wa kala wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa fil hadith min akalli ma utitum al-yakinu wa azimatu sabar. Waman utiya haddahu minhuma falayubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamil nahar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adab Sulukul Murid pada fasal ke-11. Faqad alimta, maka benar-benar kamu telah mengetahui, anna sabra, bahwasanya sabar, anil ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, wasyahwat, dan syahwat-syahwat, wa ala mulazamati ta'at, dan atas merutini mengistiqomai at-ta'at, ketaatan-ketaatan, huwa al-muwassil ila kulli khair. Sabar itu adalah penyampai ke setiap kebaikan. Wal mubalig, dan penyampai ila kulli maqamin, ke setiap kedudukan syarifin yang mulia, wa halin, dan keadaan yang munif. Wa kaifa la, bagaimana tidak. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan bersabar-sabarlah, warabitu, dan saling terikat, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian tuflihun, beruntung. Wagala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika, dan sempurna kalimat ar-rabbika, Tuhanmu al-husna, yang baik, ala bani Israel, atas bani Israel, bima sabaru, dengan apa yang mereka telah sabar. Wagala, dan Allah berfirman, wa ja'anna hum, dan aku telah jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang mengarahkan, bi amrina, kepada agamaku atau perintahku, lama sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yakinun, dan mereka dengan ayat-ayatku yuginun, yakin. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, min agalli ma utitum, di antara yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepada kalian,
yaitu al-yakin, keyakinan, wa azimatus sabr, dan kekuatan dalam bersabar. Wa man utiya haddahu, dan barang siapa yang diberi bagiannya daripada minhuma, dari keduanya, yaitu yakin dan sabar, fala yubali, maka ia tidak akan peduli, bima fatahu, dengan apa yang telah ia tinggalkan, yang terlewatkan olehnya, min qiyamil lail, dari bangun ibadah di waktu malam, wa shiyamin nahar, dan puasa di waktu siang. Di awal, di pertemuan pertama, fasal ke-11, dan di pertemuan kedua, di fasal yang sama, telah dijelaskan oleh beliau bahwa sabar itu kunci mendapatkan segala kemuliaan, segala keistimewaan, segala yang diharapkan, dan semua yang dicari dan dikejar. Kuncinya adalah sabar. Bahkan ketika nafsu sangat menggoda untuk menjauhkan kita dari ibadah, dari kebaikan, dari ketaatan, dari segala perbuatan yang dicintai, diridhai oleh Allah, bila tetap sabar, menekuni yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang, maka ia akan menjadikan nafsunya mutmainnah, terdidik. Tidak akan ia pergunakan nafsu tersebut kecuali di dalam perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias menggunakan nafsunya pada tempatnya, di saat yang diinginkannya. Bukan ngikuti nafsu. Tapi bisa menjadikan nafsunya mutmainnah itu apa? Sabar. Ditarik sama nafsunya. Ayo. Iki enak. Coba ini. Nikmat, lezat. Tuh lihat tuh. Banyak yang melakukan. Tuh lihat. Banyak yang senang, tertawa-tertawa. Tuh lihat tuh. Terus, tapi sabar. Karena dia tahu yang ditunjukkan oleh nafsu itu adalah segala yang dilarang oleh Allah. Dia mengerti, dia paham. Tidak sabar dia. Ditampilkan yang indah di hadapan dia, di dalam pikirannya dia, di dalam ingatannya dia. Sabar. Menghindar, sabar, menjauh, sabar, tidak melakukan. Akhirnya apa? Nafsunya KU. Kalau sudah KU, bukan dia berjalan atas perintahnya nafsu, tapi nafsunya berjalan atas perintahnya. Lah kalau kita diperintahkan nafsu, kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan. Tapi kalau nafsu kita perintah atau diperintah, maka yang dilakukan adalah kebaikan dan ketaatan. Paham ya? Makanya di antaranya selain sabar harus apa? Harus mujahadah, tidak mentaati nafsu sekalipun zahirnya itu adalah nasihat. Seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri di dalam Burdah, wala tuti minhuma khasman walah hakama wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima
wa in huma ma hadza kan nusafat tahimi. Ya, kemudian wa khalifin apa tadi? Hah? Fala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakam. Itu diantara tipu dayanya nafsu. Terkadang lewat kebaikan, terkadang lewat kemaksiatan, tetap namanya musuh, tetap musuh. Masa musuh ngasih tahu, sembunyi di situ aja, dituruti. Iya yo, sing nyitan anak kono bisa membuat kita enggak kena lemparan batu. Dituruti. Yang nyuruh nafsu, yang nyuruh musuh. Ya bodoh. Ketika kita masuk, enak dia. Bleng, habis. Enggak repot-repot. Lah, kalau musuh yang ngomong jangan dituruti sekalipun terlihat memang masuk di akal. Ada batu, ada ini misalnya. Di sama musuh disuruh sembunyi di gua. Loh, logika apa? Apakah salah? Enggak benar. Menghindarkan kita dari apa? Dari batu atau dari panah dan semisalnya. Menyelamatkan kita. Loh, musuh tapi yang ngomong. Kamu turuti. Bodoh. Kenapa? Ini musuh. Kamu mengikuti. Lalah. Lah kalau kita masuk, sudah. Berarti apa? Kita terpojok. Berada di dalam. Tinggal apa? Tutup pintu gua, dibakar, selesai. Enggak soro-soro musuh. Sama dengan nafsu dan setan. Mereka adalah musuh. Jangan sesekali kita mengikutinya, mentaatinya, menjalankan perintahnya. Karena apa? Itu tipu dayanya musuh. Sekalipun yang disampaikan itu seakan-akan nasihat, tapi sebetulnya bukan nasihat yang memperbaiki, justru yang akan menjerumuskan dan merusak kita. Karena itu harus sabar. Lah sabar ini ada tiga macam. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menghindar menjauhi kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah atau menghadapi bala. Sabar. Dan ini disebutkan sabra anil ma'asi wa syahawat wa alamu lazamati ta'at. Disebutkan di sini dua. Sabar dari kemaksiatan dan syahwat. Berarti apa? Meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Tidak mentaati syahwat juga butuh kesabaran. Kemaksiatan itu nampak indah, nampak menyenangkan, kelihatan deh, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya asyik. Orkesan, joget, ngelihatnya kelihatannya apa? Asyik. Konser, kelihatannya asyik, kelihatannya. Seperti orang fakir miskin ngeliat orang kaya. Orang fakir miskin itu ngeliat orang kaya apa? Enak, wong sugih. Kepingin nang luar negeri berangkat. Kepingin mangan apa tuku. Kelihatannya enak. Kelihatannya tok. Suruh bongkar dia. Aslinya. Dasnya mumet. Seperti film kartun itu, habis tabrakan, tuh mumet mereka itu, desnya pusing, mikir ini, mikir itu, apalagi orang yang tidak memiliki agama, yang buka usahanya semuanya dengan pinjaman riba, kelihatannya jalan usahanya, tapi mereka harus mengembalikan. Semakin besar pinjaman, semakin besar bunga yang dia berikan. Duh, mumet. Kelihatannya tok seneng. Jangan kita tertipu dari nampak luarnya. Nanti lihat artis itu seneng.
duwe motor iki. Lho. Seneng apane? Mikir pajaknya itu, pajak rumahnya, pajak kendaraannya. Kalau dia punya usaha, pajak usahanya. Kemudian pengeluaran rumah tangganya. Pusing mereka tuh. Yang enak itu yang sederhana. Yang ada dinikmati, enggak ada enggak di. Itu yang nikmat. Makanya Allah menganjurkan kita qanaah, Rasulullah mengajarkan kita qanaah karena itu yang nikmat, tapi nafsu yang membuat kita tertipu. Paham enggak ya? Nafsu, syahwat yang membuat kita tertipu. Makanya harus sabar. Tidak mentaati syahwat itu harus sabar. Karena mereka yang membuat kita tertipu. Sehingga seakan-akan yang seperti ini yang enggak enak. Yang itu yang enak. Coba perhatikan hidupnya para sahabat. Para sahabat hidupnya apa? Punya banyak harta. Buktinya Pak Abdurrahman bin Auf dibuang-buang. Dibuang-buang. Kenapa? Tahu dengan harta itu enggak enak. Ente punya uang 10 juta tidur enggak apa gelisah. Sama enggak punya duit 10 juta, punya cuma 50 ribu ya, atau 100 ribu tapi tidur nyenyak. Milih mana? Hah? Milih mana coba? 10 juta tidur gelisah, 100 ribu tidur nyenyak. 10 juta makan enggak nikmat, 100 ribu makan nikmat. Hanya orang bodoh yang mau milih jumlah besar dengan hilangnya kenikmatan. 10 juta tapi tidur gelisah. Ada apa? Gelisah. Takut. Makan kambuh ininya, kambuh itunya, kumat ini, kumat itu. Enak. 100 ribu makan bebas. Mau makan yang kacang, mau makan yang sayur, mau makan yang gaji, yang lemak, bebas. Tidur. Sak ngiler. Mungkin jadi sungai ilernya. Enak turunnya. Seperti bayi tidak punya pikiran, tenang dasnya. Loh, enak. Nikmat itu. Tapi orang tertipu dengan nafsu, dengan syahwat. Seakan-akan yang nikmat itu adalah orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak kekayaan, orang yang bisa ini dan itu. Bukan. Nah itu harus sabar. Menghindar kemaksiatan juga gitu, harus sabar. Karena semuanya ditampakkan oleh setan, oleh nafsu, itu adalah keindahan. Yang hakikatnya, yang aslinya adalah bencana. Aslinya bencana. Begitu juga melaksanakan ketaatan, butuh sabar. Butuh sabar. Menjalankan sholat, butuh sabar. Menjalankan zikir, wirid, butuh sabar. Ya. Membaca Al-Quran, butuh sabar. Ini dan itu butuh sabar. Nah, kalau orang sabar, menghindar dari kemaksiatan, sabar tidak mentaati nafsu, syahwat, nafsu dan syahwatnya, sabar di dalam menjalankan ketaatan, lah sabar itu adalah penyampai. Penyampai siapa? Penyampai kita yang memilikinya. Kemana? Ke setiap kebaikan. Kalau kita sabar akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Kebaikan ini, kebaikan itu, yang sedikit, kemudian yang banyak, yang kecil, dan yang besar, penyampai. Untuk mendapatkan kebaikan, juga penyampai kepada makom, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan yang mulia. Hah? Kedudukan yang mulia. Bagaimana tidak kesabaran itu, bagaimana
tidak kesabaran menyampaikan kita kepada kebaikan. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, Allah menyapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, sabarlah. Selain sabar, bertakwalah. Terus, apa yang didapat bagi orang yang sabar? Orang yang berusaha untuk menjadi orang yang sabar, apa yang mereka dapat? La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Bani Israel mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan disempurnakannya kalimat Allah al-husna kepada Bani Israel. Berkat apa mereka mendapatkannya? Bima sabaru. Mereka mendapatkannya karena kesabaran. Nah, karena kesabaran yang mereka jalani, karena kesabaran yang mereka miliki. Nah, begitu juga dalam ayat yang lain. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Siapa yang dijadikan oleh Allah pemimpin dari setiap umat, setiap masa, setiap zaman? Allah mengangkat seorang pemimpin. Siapa yang dijadikan pemimpin oleh Allah? Yang bagaimana sifatnya? Yang bagaimana sifatnya mereka diangkat jadi oleh Allah menjadi pemimpin? Lama sobaru, ketika mereka sabar menghadapi setiap cobaan, setiap masalah, sabar lah, kemudian mereka akan diangkat menjadi pemimpin. Tidak bisa menjadi pemimpin tidak diawali dengan kesabaran. Karena apa? Yang dipimpin ini ganyang-ganyang anak pondok itu ya, nyeneng no, tidak nyeneng no, buat bahagia Anda, bikin pusing. Jangan berbicara saat wirid, berbicara saat guyonane. Oh, enggak kelihatan, enggak diketahui. Nanti jangan tidur saat roha, tidur saat roha. Hafalkan, enggak dihafalkan. Muroja'ah, enggak dimuroja'ai. Ganyang. Tapi kalau sabar, mengajar, sabar memahamkan, sabar mengingatkan, sabar mendidik, sabar memerhatikan, akhirnya dijadikan pemimpin. Karena sosok pemimpin itu diperlukan apa? Diperlukan kebijaksanaan. Lah, dari mana kebijaksanaan itu bisa didapat oleh seseorang? Diantaranya dengan kesabaran. Kalau orang itu sabar, akhirnya muncul kebijaksanaan. Nah, munculnya kebijaksanaan itu yang membuat ia layak untuk dijadikan pemimpin. Fahamin? Nah, karena itu katanya Allah, Pak, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Apalagi pemimpin bukan untuk sebuah pabrik, bukan pemimpin dalam rumah tangga, tapi yang mengajarkan, yang menyampaikan agamanya Allah, sunnahnya Rasulullah. Loh, kapan diangkat mereka? Lama sabaru. Apalagi misalnya ketemu anak-anak kecil-kecil, aturan-aturan angel, meneng sik pancet rame, aja guyon, tetep guyonan. Jangan omong-omongan, tetap omong-omongan. Yang diajarkan adab, yang diajarkan ini, wah berat. Tapi kalau dia sabar, dijadikan oleh Allah. Lama sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, min aqalli ma utitum al-yakin wa azimatus sabr. Jadi di antara pemberian yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu adalah al-yakin wa azimatus sabr.
Nah, seperti ilmu. Ilmu ini yang diberikan oleh Allah kepada hambanya enggak banyak. Nah, Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang diketahui itu enggak banyak, sedikit. Sedikit. Tapi yang tidak diberikan masih banyak. Tapi kalau kita lihat orang alim yang faham ini faham itu, kita sudah kagum-kagum. Seakan-akan ilmu yang diberikan oleh Allah ini banyak, padahal sedikit. Dari ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sama dengan keyakinan, sama dengan kesabaran. Ada orang dicaci, ada orang dihina, ada orang difitnah, enggak menjawab sama sekali sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pemberian yang sedikit dari Allah, dari kesabaran. Itu kita sudah sangat kagum melihat Rasulullah dicaci maki, dihina, difitnah, dilempari kotoran, dilempari batu, tidak membalas sedikit pun, walaupun hanya dengan satu huruf pun enggak menjawab Nabi. Itu kita sudah kagum-kagum. Padahal itu adalah pemberian yang kecil, pemberian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau yang diberikan oleh Allah dari keyakinan atau sabar itu banyak. Yang sedikit tapi memberikan sesuatu yang sangat besar. Masih sedikit yang diberikan oleh Allah dari keyakinan sabar, tapi memberikan sesuatu yang sangat besar. Karena itu kalau orang sudah mengambil bagiannya, meraih bagiannya daripada keyakinan dan kesabaran, jadi benar-benar digenggamnya keyakinan atau kesabaran, oh dia gak akan peduli sudah apa yang terlewatkan dalam kehidupannya dari qiyamul lail atau puasa, dia gak akan peduli. Karena apa? Dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia genggam, ini sudah mengungguli apa yang tertinggal. Mengungguli apa yang tertinggal. Sabar itu pahalanya apa? Bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hisab. Loh, apa yang terlewat? Kalah sudah dengan kesabaran. Makanya mereka enggak akan peduli dengan apa yang terlewatkan dalam kehidupannya. Baik itu ibadah di waktu malam atau puasa, enggak peduli mereka. Karena apa? Apa yang mereka miliki jauh sangat berharga dari apa yang tertinggal. Ajrohum biwairi hisab. Keyakinan lebih. Karena apa? Membuat dia terhindar dari azab dan murka. Kalau sedikit aja, sedikit dari keimanan membebaskan daripada azabnya Allah, nerakanya Allah. Apalagi kalau keyakinan tadi itu dia genggam. Bukan sedikit berarti, besar dalam hatinya. Bukan setitik atau kecil dalam hatinya. Menguasai. Loh, sudah, makanya tertinggal apapun dari kebaikan dia enggak akan peduli. Paham ini? Nah, itu yang sedikit. Kalau memang benar-benar yang diberikan oleh Allah dari yang sedikit ini bisa dimanfaatkan oleh yang mendapatkannya, maka itu sangat luar biasa. Karena itu perlu sabar. Nah, dalam menjalankan ibadah ketaatan dengan istiqomah ini perlu sabar. Karena namanya manusia itu ada datang rasa bosan, datang rasa malas. Perlu sabar untuk mengalahkan malasnya, untuk mengalahkan bosannya, itu perlu sabar. Kan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar, digolongkan oleh Allah bersama orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan kita memasuki di surganya Allah dengan kesabaran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla huba wa astalana al-awrati wa amin al-ra'ati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani
wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi idada tafsi sahbihi walhamdulillahi fil bat'i wat tanahi hamdan kathiran da'im mahabbatin nasa'im subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.